sudah mendengarkan bahwa Bapak Kapolri sudah memutuskan ada tersangka, tapi kayaknya ada rasa kita bisa merasakan masih ada fakta yang tersembunyi. Tapi tenang, masih ada tim investigasi dari Pak Mahfud MD yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Itu harapan kita. Harapan kita. Mudah-mudahan kesabaran kita ini tidak dilukai. Mudah-mudahan kepercayaan kita ini terhadap hukum tidak dikhianati. Amin. Ini perjalanan masih panjang. Marilah dulur-dulur UKP, energinya awak dhewe, ditakeno siji gawe ngawal supaya keadilan bener-bener ditegakkan. Coba bayangkan ketika semalam gas gue hancur, malah gak disentuh. Tapi aku jalur ya lagi, kudu tertib, kudu sabar. Sakno dulur-dulur ini sing wis ninggal awak dhewe. Iku nek awak dhewe iki gak tertib sedih sing ning kono. Awak dhewe sing ndrojok donga supaya musul khotimah. Amin. Ayo rek awak dhewe rada bareng-bareng belajar bareng menyikapi kejadian ini. Aku tetap janji karena ini aku pribadi. Dan sampai fakta ini tersembunyi, fakta ini terselubung, sampai titik darah penghabisan aku akan menjemput. Awas! Ini gak bisa dipaksa, gak bisa dipenggak, ini panggilan jiwa. Moga-moga pemerintah yang membentuk tim independen ini benar-benar mendengarkan suara kita. Amin. Pak Mahfud, Pak Jokowi mengetahui kalau kita ini terluka. Mudah-mudahan luka ini tidak tambah menganga. Kalau seandainya hukum ini benar-benar ditegakkan seadil-adilnya, akan menyirami kita. Saatnya kita nggak usah berpikir macam-macam, kita doa dulu, berdoa terus. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Cita-cita bangsa Indonesia itu adalah hidup adil dan beradab, bangsa luhur bermartabat. Jadi yang disebut itu adil dulu, adil dan beradab, bangsa luhur bermartabat. Kalau ini nggak adil, ya nggak ada beradab, karena nggak adil. Kalau nggak adil, nggak ada beradab, nggak ada luhur, nggak ada bermartabat. Marilah kita bersama-sama mengawal hukum ini karena kita punya panglima. Panglima kita adalah hukum. Kita harus taat kepada hukum. Kalau katanya kalau kita hidup di Indonesia harus taat kepada hukum ada. Hukum negara, hukum agama. Apakah sekarang mau dijadikan hukum adat? Kan enggak mungkin. Bagaimana sang hukum adat itu? Ya, bapak-bapak yang terhormat, suruh duduk di tribun dengan kondisi penuh sesak, aku tak tembak gas air mata. Kayak iso ngerasakno, ya apa perine? Gara-gara gas air mata, akhirnya perih, mata nggak bisa melek karena merem, tempatnya di tribun, ya mesti air panik. Ngomongnya kan, lawan dikunci. Ini kalau diri tetap ngawar, ya janji ya, ini kudu kompak. Saatnya kita bersatu, saatnya kita terjemahkan di dalam kehidupan nilai-nilai salah satu jiwa. Kita terjemahkan benar-benar dalam persoalan ini. Ayo, kene sajiwo, gaya mengawal hukum ini. Ayo.
yang ada di seluruh Indonesia yang telah mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan kedepannya kita akan semakin baik dalam nilai-nilai persaudaraan. Amin, amin, amin. Ini sudah saatnya kita harus bersaudara. Untuk apa terus bertengkar? Saudaraku, insya Allah bener iki. Gusti Allah itu seneng nek delok umat e urip rukun. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Kene kudu tetep tertib ya. Gawe menghormati dulur-dulur kene. Awake kudu tertib. Nek kene tertib tetep mengawal kasus iki karena iki sing panjang. Dawa iki nggo. Ayo awake dhewe energine kene kudu tetep kental sak frekuensi untuk supaya hukum ini benar-benar ditegakkan dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang sangat memilukan ini. Kalau sampai ada fakta yang disembunyikan, kalau sampai ada fakta yang terselubung, sampai mati aku akan lawan. Ini panggilan jiwa lek. Iki percaya menyerah bermasalah semata-mata hanya karena mulai ya Allah. Ya Allah, kini gak kepingin apa-apa. Nek kepingin iki dikawal bener-bener adil seadil-adilnya sesuai negara kita adalah negara hukum. Hukum adalah panglima kita. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.